Jongun. Gak bosan kan? Ya. Saya, hari ini saya dikagetin seseorang, yaitu Mua. Tadi dia berangkat check up, tiba-tiba bilang air ketubannya bocor. Jadi saya lagi tidur-tidur, langsung bilang, operasi. Yang langsung saya nyusul ini, lihat buktinya belum mandi, belum shaving ya. Pokoknya datang, puji Tuhan, tapi semuanya jalan lancar. Dan inilah ada dokter yang menyelamatkan anak saya dan istri saya. Padahal dia jam 3 subuh operasi, dia masih aja profesional. Inilah dokter kita, dokter Om. Halo, apa kabar dok? Baik. Tadi baik. Gimana prosesnya? Saya ini, bukan Bapak. Saya kan tadi di rumah, belum siap. Iya, jadi tadi pagi saat datang, Nyonya dalam kondisi ketubannya udah pecah. Padahal kemarin check up. Betul, baik sekali. Baik ya? Karena pertimbangan rahimnya juga tidak tebal gitu, jadi kita harus melakukan operasi segera. Iya, banyak faktornya. Paling mungkin adalah karena infeksi. Mungkin aja ada infeksi dari saluran kencing, atau mungkin ada infeksi lainnya seperti keputihan dan lain-lain gitu. Kebetulan pada saat check up kemarin baik-baik saja, nggak ada masalah. Dan tadi pagi air ketubannya sudah habis dan kemudian nyeri juga, terus kemudian dinding rahimnya juga udah tidak tebal dan ada riwayat operasi sebelumnya sehingga kita harus melakukan operasi bedah sesar segera. Stabil sehingga kita merencanakan untuk melakukan bedah sesar di tanggal 10. Kan tetapi ya karena ketubannya pecah dan lain-lain ya harus kita putuskan operasi dimajukan.